Assalamualaikum, halo sob. Kali ini saya akan membuat versi kedua kandang anak ayam dari kardus bekas. Plus ada tempat minum. Pertama-tama bagian depan kita lubangin untuk keluar kepalanya. Lalu dirapikan, kasih lakban. Tahap kedua, ventilasi udara. Jadi di sini kita lubangin agar anak ayamnya nggak kegerahan atau kepanasan. Saya variasikan seperti ini ya sob. Nah, ini saya membuat penyangga dari kardus bekas juga pakai tembak. Nah, masuk ke bagian tahap pembuatan tutup atas. Lalu di heater. Masuk ke pemasangan lampu. Siapkan 2 buah mur dan sepotong kayu. Saya menggunakan lampu 5 watt. Lalu ini tempat minum. Saya buat dari botol bekas kecil dan diberi paku. Boleh kalian menggunakan bambu juga atau stick es. Lubangin dekat tutup botolnya agar udaranya masuk. Ini bagian bawah botol air 1,5 liter. Nah, ini proses untuk pembuatan tempat pakan. Di hektar boleh juga di lakban. Kasih lem tembak secukupnya. Kalau nggak punya lem tembak, boleh menggunakan sejenis lem pox. Lalu dikasih penyangga juga, lalu diheater agar lebih kuat ya sob. Saya kasih alas sekam padi. Teman-teman atau sobat boleh pakai kertas digunting-gunting, disuir-suir ya kalau gak ada sekam padi. Lalu ventilasi udara di bagian samping. Sekian video kali ini buat pembuatan kandang anak ayam dari kardus bekas versi kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.